Warga Israel marah dan mengusir Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dari sebuah pantai di Tel Aviv. Bahkan warga Israel juga menyebut Ben-Gvir sebagai pembunuh. Menteri sayap kanan tersebut rupanya baru saja tiba bersama anggota keluarganya ketika sekelompok pengunjung pantai mulai berteriak padanya. "Anda berjalan di laut di sini sementara orang-orang yang diculik dibunuh di Gaza," ujar warga Israel tersebut sambil merekam aktivitas Ben-Gvir di pantai tersebut. Ben-Gvir yang saat itu dikawal oleh pasukan keamanan tampak tetap tersenyum meski diusir. Sementara itu, seorang wanita Israel ditangkap dan diinterogasi karena melemparkan segenggam pasir ke arah Ben-Gvir. Ini bukan insiden pertama Ben-Gvir diserang oleh warga Israel yang memandangnya sebagai orang yang menentang perjanjian gencatan senjata. Thank you.